Suku Mentawai adalah salah satu suku tertua di Indonesia. Suku ini memiliki kebudayaan yang sangat kuat hingga saat ini dan masih sangat terjaga di tengah arus modernisasi. Kebudayaan tersebut menjadi sebuah identitas sekaligus keunikan suku ini. Namun, infrastruktur yang terbatas dan akses yang cukup sulit mengharuskan anak-anak Mentawai melanjutkan sekolah di luar desa atau kampung mereka untuk bisa mengejar asa mereka. Salah satunya adalah anak-anak di Butui. Mereka harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke SMP yang ada di Dusun Madobak yang jaraknya 1 jam dari desa mereka. Dan untuk melanjutkan ke jenjang SMA, mereka harus meninggalkan desa mereka dan pergi ke Muara Siberut. Tidak adanya tempat tinggal dan kondisi ekonomi yang masih sulit terkadang membuat mereka enggan untuk melanjutkan sekolah. Untuk itulah, Sekolah Berasrama Tangan Pengharapan di Mentawai hadir. Dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, kami berharap anak-anak pedalaman Mentawai dapat meraih impian mereka melalui program Sekolah Berasrama secara gratis tanpa biaya apapun. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia sosial. Kita memang bisa hidup dengan manusia individu, tapi yang paling pertama yaitu hidup dengan manusia sosial. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor anak-anak asuh yang ada di Mentawai. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.